Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Disekar Utari dari kelas 11 Akuntansi 2. Di sini saya sebagai calon kandidat ketua OSIS nomor urut 3. Dan di sebelah saya, nama saya M. Arif Nugroho dari kelas 10 TTL 1. Saya calon kandidat wakil ketua OSIS nomor 3. Di sini kami akan memaparkan visi dan misi kami. Yang pertama, visi kami yaitu menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Warurejo sebagai suri teladan bagi siswa dengan kedisiplinannya, keaktifannya, keterampilannya, dan bertanggung jawabnya, jiwa sosial, taat pada tata tertib, taat pada ketuhanan Yang Maha Esa. Dan adapun misi kami yaitu 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan menyelenggarakan kegiatan keagamaan. 2. Mempererat persaudaraan baik antar organisasi maupun antar siswa lain. 3. Menyempurnakan program kerja OSIS dengan kerjasama yang baik. 4. Menjadi suri tauladan bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Warurejo. 5. Menyelenggarakan event tahunan baik di bidang seni, budaya, maupun olahraga. 6. Menyelenggarakan kegiatan sosial secara berkala. Sekian visi dan misi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kami tidak memaksakan kalian untuk memilih kami. Kami hanya ingin kalian memilih yang terbaik buat OSIS dan SMK Negeri 1 Warurejo. Jangan lupa pilih nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.